Mini vlog part 2 edisi beberes dapur di waktu hujan Sebelum beberes dapur ini aku mau buka gorden jendela dulu ya teman-teman Supaya lebih seger dan udaranya masuk ke dalam ruangan Ini kondisi dapurnya ya teman-teman Ini berantakan dan mau aku beresin dan ternyata ini ayam-ayamnya masuk ke dapur ya teman-teman. Ini lagi aku gusah, terus aku buka jendela supaya udaranya lebih segar. Dan ini aku langsung tata-tata panci dan lain sebagainya supaya lebih rapi. Gelas, piring, sendok, ini aku tatain kerak piring ya teman-teman supaya lebih enak dipandang dan tentunya akan lebih rapi. Next, untuk selanjutnya, ini aku mau cuci-cuci gerabah yang kotor dulu, ya teman-teman, supaya lebih bersih dan tentunya juga lebih rapi. Aku selalu biasain setelah masak atau setelah makan, aku langsung cuci piring gelas dan gerabah, ya teman-teman, supaya lebih enak dipandang dan tentunya akan lebih bersih. Kalau kita langsung bersihin, ya teman-teman, jadi dibiasain seperti itu. Dan ini untuk selanjutnya aku mau cuci-cuci Westafel supaya lebih bersih karena nanti setelah aku cuci pastinya nanti gerabah akan aku taruh di Westafel dulu karena supaya lebih tiris dulu airnya ya teman-teman. Nah, ini Aba lagi bersihin belakang atau tempat cuci pakaian ya teman-teman. Terus aku lanjutin bilas-bilas gerabah atau gelas-gelas piring -gelas yang udah aku cuci tadi. Nah ini sebagian gerabah yang udah aku cuci aku taruh dulu di wastafel ya teman-teman Dan ini pancinya aku taruh di tempatnya Next ini aku mau cuci gerabah wajan dulu ya teman-teman supaya lebih rapi Karena aku gak suka kalau meninggalkan wajan di atas kompor ya teman-teman Rasanya tuh risih Jadi kalau udah kotor ya langsung dibersihin, langsung dicuci supaya lebih rapi Selanjutnya, ini aku mau ngelap-ngelap kompor gas dulu ya teman-teman, supaya lebih celing atau lebih bersih, dan pastinya juga mengkilap. Dan yang terakhir, ini aku mau nyapu-nyapu dapur dulu ya teman-teman, supaya lebih bersih. Alhamdulillah, beberes dapurnya sudah selesai. Jadi, untuk kalian jangan lupa ya, untuk beres-beres dapur kalian supaya lebih bersih.